لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang serta peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi kita dapat sama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan solat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang baru, yaitu fasal yang ke-6 malam ini insyaAllah. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dia kata faslun, maka ini adalah suatu fasal. Dia kata وكن أيها المريد. Dia kata وحي setiap murid. Dia kata hendaklah kalian itu fi ghayatil i'tina'i, sebenar-benarnya kamu menjaga
biiqamatis salawatil khamsi. Kamu benar-benar menjaga untuk mendirikan sembahyang yang lima waktu. Tuan-tuan, makna ghayatil i'tina' maknanya jaga sungguh-sungguh sembahyang lima waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tuan-tuan, sembahyang lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ini mengandungi kelebihan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan lain yang boleh menandingi amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Yang diwajibkan oleh Allah itu lebih besar nilaian dia. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih istimewa kedudukan dia, sehinggalah membawa manusia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang satu hari ada sahabat, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sallaitu al-maktubat wasumtu Ramadan. Aku mendirikan sembahyang lima waktu, dia kata. Wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltu halal wa ahramtu haram. Kemudian aku menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan aku mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lalu sahabat ni pun kata pada Nabi, ya Rasulullah, ma qultu laka, apa yang aku sebut kat engkau ni? Dia kata, la azid zalik, aku tidak akan tambah lagi dah apa yang aku sebut tak saat ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia nak melakukan benda-benda yang hanya diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan sahabat ni kata, aku takkan tambah lagi lah. Apa-apa yang aku sebut tadi itu aku tak tambah, ya Rasulullah. Tuan-tuan, lalu sahabat ni tanya dengan Nabi SAW, a'adkhul jannah? Kalaulah aku buat benda yang wajib saja, adakah aku akan dimasukkan dalam syurga Allah? Tuan-tuan, apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Ya, kata Nabi, engkau akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, hadis yang kita baca tadi ni bukan kempen untuk meninggalkan benda sunat, bukan dia. Malah benda sunat ni disebut oleh Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa yang melakukan nawafil, iaitulah segala solat-solat yang sunat, dia buat benda sunat, maka aku akan menjadi cinta kepada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Benda sunat yang dilakukan oleh kita ni akan meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nak beritahu kat sini bahawa benda yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala seumpama dengan sembahyang lima waktu, tuan-tuan, dia adalah benda yang sangat besar dan juga benda yang sangat istimewa pada sisi Allah. Kerana kita tengok kebelakangan ni, kebelakangan ni, orang lebih suka nak melakukan benda yang lain daripada benda yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala,
Dia sebut di dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, perkara yang difardukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ra'sul Mal. Ianya modal, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, maknanya kita nak buka niaga, dia kena ada modal dulu. Tuan-tuan, seseorang yang nak dapat keuntungan, dia kena ada modal terlebih dahulu. Tuan-tuan, jadi Imam Ghazali kata, benda yang diwajibkan oleh syarak, yang diwajibkan oleh Allah, yang tu adalah modal, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, manakala benda yang sunat, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia adalah keuntungan daripada modal yang kita ada tadi. Tuan-tuan, ni perkara-perkara yang sunat. Tuan-tuan nak kata apa? Nak kata benda yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia sangat-sangat besar dan istimewa pada sisi Allah. Apatah lagi pada mendirikan sembahyang lima waktu. Tuan-tuan, jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala, ayyuhal murid, wahai sekalian murid, fi ghayatil i'tina, kamu kena bersungguh-sungguh, kata Imam Al-Haddad, bi iqamati salawatil khamsi, mendirikan sembahyang yang lima waktu. Tuan-tuan, Masya Allah, sembahyang lima waktu ni besar. Sehinggakan kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin, sembahyang adalah tiang kepada agama, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, apa dia makna sembahyang adalah tiang kepada agama? Maknanya orang-orang yang mendirikan sembahyang, selama mana dia mendirikan sembahyang, maka selama itulah amalan baik yang dia buat akan diterima pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah satu orang ni dia meninggalkan sembahyang, tuan-tuan, dia tak buat sembahyang, tuan-tuan, maka amalan-amalan kebaikan dia tergantung. Nah, dia tak naik sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata Nabi SAW, faman aqamaha, siapa-siapa dia yang mendirikan sembahyang, faqad aqamaddin, dia telah pun mendirikan agama, kata Nabi. Dan maknanya apa? Dia sembahyang, maka dia adalah orang yang beragama, kata Nabi SAW. Faman tarakaha, dan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang, kata Nabi, faqad hadamaddin, maka orang ni telah merobohkan agama. Dan tuan, apa dia makna merobohkan agama ni? Maknanya tak ada apa dah yang bernilai daripada satu orang manusia bila mana dia meninggalkan sembahyang dia. Bahkan disebut oleh ulama, mungkin segala kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian betapa besar dan juga pentingnya sembahyang yang disyariatkan oleh Allah ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu bila Allah subhanahu wa ta'ala dia nak berikan sembahyang ni kepada umat ni, dia punya cara pun luar biasa. Tuan-tuan, dia tidak sebagaimana wahyu-wahyu yang lain. Tuan-tuan, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Manahilul Irfan fi Ulum Al-Quran, tuan-tuan, kata ulama, bila mana Allah subhanahu wa ta'ala dia nak menurunkan wahyu dia, biwasitati Jibril, adalah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Dan semua wahyu dia macam tu.
Semua wahyu. Bila nak turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, tapi sembahyang dak? Sembahyang ni Nabi di Isra, kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, dekat mana Sidratul Muntaha ni? Katanya ulama, fi maqamin ghairi ma'lum. Ianya adalah suatu tempat yang tidak diketahui oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sampai kat situ, Allah Taala beri apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah perintahkan sembahyang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu hari sembahyang mula-mula 50 waktu. Kemudian bila turun jumpa dengan Nabi Allah Musa alaihi salam, maka Nabi Musa kata, wahai Muhammad, kamu minta korang dengan Allah. Akhirnya turun naik, satu hari jadi 5 kali sembahyang. Tuan-tuan, masya Allah, tapi 5 kali ni, bila mana kita buat dengan betul, maka dia punya pahala dia menyamai dengan 50 kali sembahyang yang dia dirikan, yang dia buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum, kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah di hadapan rumah kamu ni adanya satu sungai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin, dan kamu mandi dekat sungai tersebut satu hari 5 kali, kata Nabi. Tuan-tuan, ni kedudukan sembahyang, masya-Allah. Nah, sebab itu tadi kita sebut, nah, orang yang buat 5-5 waktu ni macam dia mendirikan 50 waktu pada perintah yang asai dulu ni. Tuan-tuan, hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah di hadapan rumah kamu terdapat satu sungai, kata Nabi, kemudian kamu yaghtasilu minhu 5 marratin, kemudian kamu mandi dekat sungai itu satu hari 5 kali. Tuan-tuan, masya-Allah, nah, kita mandi satu hari 3 kali pun rasa bersih dah. Tuan-tuan, kita ni mandi satu hari 3 kali, 2 kali pun rasa bersih dah. Tuan-tuan, jangan kata tu. Kita ambil wuduk ni, tuan-tuan, kita ambil wuduk, setiap anggota tu kita akan basuh taslif. Iaitulah sebanyak 3 kali kita akan basuh. Tuan-tuan, perkara basuh 3 kali ni, dia dibahaskan oleh fuqaha, dia dibahaskan oleh ulama-ulama fiqah. Pasal apa yang kena basuh sampai 3 kali ni? Tuan-tuan, ulama kata, pada kebiasaannya, apabila satu-satu anggota itu dibasuh sebanyak 3 kali, sudah mencukupi untuk membersihkan anggota tersebut. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita ambil wuduk basuh 3 kali itu bersih dah tu. Tuan-tuan, ini kan pula kalau ada sungai depan rumah kita, kemudian kita mandi dekat situ satu hari 5 kali kita mandi. Tuan-tuan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hal yabqa min daranihi syai? Kamu rasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kamulah, kata Nabi, ada lagi tak kekotoran pada badan dia kalaulah dia mandi kat sungai itu satu hari sebanyak 5 kali? Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan satu persoalan pada kita. Kalau kita mandi kat sungai 5 kali sehari, Allahu akbar,
Tuan-tuan, lalu sahabat kata apa? Qalu la yabqa min daranihi. Ya Rasulullah, kalaulah mereka mandi kat sungai itu satu hari 5 kali, maknanya tak ada lagi dah kekotoran yang tinggal pada tubuh badan mereka. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang mendirikan sembahyang, dia bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ulama hadis dia kata, makna bersih dekat sini, dia bersih daripada segala dosa-dosa kecil kepada Allah. Manakala dosa-dosa besar dia, hendaklah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tapi Nabi sebut, فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Maka macam itulah Nabi kata, kalaulah kamu sembahyang satu hari 5 kali, kamu akan disucikan, kamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu sembahyang, dia merupakan satu benda yang sangat besar dan juga istimewa pada sisi Allah. Kerana tu pada hadis yang lain, tuan-tuan, kata Nabi SAW, kalaulah sembahyang itu kamu boleh perbanyakkan dia, fal yuksir, maka hendaklah kamu perbanyakkan mendirikan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, sembahyang ni, kalaulah kita boleh buat banyak-banyak, hak tu lagi elok, lagi bagus lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang yang bersembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yunaji rabbah. Kerana orang yang sembahyang itu, dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, masya-Allah, nah, orang yang tengah sembahyang ni, dia adalah orang yang sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan, dia adalah orang yang sedang berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Apatah lagi bila mana seseorang berada dalam keadaan bersujud di dalam sembahyang dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sebut, seseorang yang bila mana dia bersujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa itulah keadaan dia sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Fa aksirud du'a. Kerana itu perbanyakkanlah berdoa kepada Allah pada waktu kamu bersujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masya-Allah, ini kedudukan orang-orang yang mendirikan sembahyang. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, tuan-tuan, sebab itu, nah, kita orang yang apa ni mendakwa kasih dan juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak kena kasih juga benda yang menjadi kesukaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilatis salah qurrata aini, kata Nabi, sembahyang ini dijadikan kepada aku qurrata aini, kata Nabi. Tuan-tuan, maksudnya apa qurrata aini ni? Nabi kata, sembahyang ni menyejukkan mataku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maknanya apa? Benda yang sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu kita jumpa riwayat, nah, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tuan-tuan, riwayat ni ada di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita jumpa satu riwayat yang mana Nabi SAW pernah Sayyidatina Aisyah tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, pasal apa kamu buat semuanya ini, kata Aisyah. Tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi mendirikan sembahyang pada waktu malam. Dan disebut dalam riwayat tu, hatta
hatta waramat qadamah, sehinggalah bengkak-bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat baik-baik riwayat ni. Nah, Nabi semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Tuan-tuan, masya-Allah. Nah, tiba tang kita hari ni ni. Tuan-tuan, tak tahulah tuan-tuan kok mana. Nah, kita pun tak tahu dia dia boleh kok mana. Ada orang yang dia dakwa bila mana sampai kepada satu peringkat dah tak payah sembahyang lagi dah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ni adalah orang yang sempurna, kata ulama, ilmu zawahir wa ilmu al-bawatin, kata ulama. Nabi adalah orang yang sempurna ilmu zahir dia dan juga ilmu dalaman dia. Nabi adalah orang yang paling sempurna. Tuan-tuan, tapi dalam riwayat kata apa? Nabi dirikan sembahyang hatta waramat qadama, sehingga bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa Nabi sembahyang sampai bengkak kaki ni? Nabi kata dah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sembahyang itu adalah penyejuk mata bagi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana sembahyang tak jadi penyejuk mata kepada kita? Macam mana sembahyang ni tidak boleh menjadi kesukaan pada kita? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah. Tuan-tuan, masya-Allah. Nah, ini kelebihan bagi orang yang mendirikan sembahyang lima waktu. Tuan-tuan, tapi kita sembahyang lima waktu ni dia nampak biasa ah. Pasal apa? Kerana kita nak amalan ni kalau boleh hak yang power-power semua. Kita nak amalan hak yang luar biasa semua. Tuan-tuan, sebab itu ingat balik hadis yang kita baca mula-mula tadi. Nah, bila sahabat tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku sembahyang lima waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku halalkan apa yang halal dan aku haramkan apa yang haram, adakah aku dimasukkan dalam syurga Allah? Nabi kata, ya, kalau kamu buat macam tu, kamu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa? Semua yang diwajibkan oleh Allah, terutama sembahyang, besar pada sisi Allah. Tuan-tuan, dalam surah Al-Maidah Allah taala kata, tuan-tuan, cukuplah dengan ayat ni kita tahu kedudukan sembahyang tu di mana. Tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa taala, la in aqamtumus salat, selama mana kamu mendirikan sembahyang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selama orang ni dia mendirikan sembahyang, selama mana orang ni buat sembahyang, Allah taala kata, inni ma'akum, aku berserta dengan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita sembahyang ni, nah, kita sembahyang semenjak daripada subuh tadi, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib tadi. Insya-Allah kita akan dirikan pula waktu Isya. Allah taala kata, "Inni ma'akum." Sesungguhnya aku ni berserta dengan kamu, wahai orang-orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan perihal orang yang diberikan ganjaran pada sembahyang dia. Kata Allah Subhanahu wa taala ni dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang mendirikan sembahyang, maka sembahyang itu terbahagi kepada dua bahagian, kata Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, dua bahagian. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, bahagian pertama adalah bahagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, untuk Allah taala ni bahagian yang pertama. Sebab itu masa kita baca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca tu. Dan Allah Ta'ala akan kata, Hamidani Abdi. Hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Dan tuan, kita semayang ni, kita baca Fatihah ni, Fatihah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebab itu Nabi SAW sebut, orang yang mendirikan semayang, yunaji rabbah, dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, bila mana orang ni dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani Abdi, hamba aku dia telah pun memuji kepada aku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Asna Alayya Abdi, hamba aku dia telah pun memuliakan aku, kata Allah. Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dan tuan, sampai kepada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadza lakum wa ma sa'al, kata Allah. Yang ini adalah bahagian untuk kamu, kata Allah. Dan apa-apa yang kamu minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya apa? Sembahyang yang pertama itu adalah hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan dan kelebihannya adalah untuk orang-orang yang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, sebab itu jagalah sembahyang ni bagi elok. Ha? Kerana apa? Kerana pertama dia besar, yang kedua dia tiang kepada agama, dan yang ketiganya, bila mana esok kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sembahyang seseorang. Dan kata Nabi SAW, awwalun ma yuhasabu bihi 'abdun as-salah, kata Nabi. Benda pertama-tama sekali yang akan ditanya oleh Allah bila seseorang dia masuk dalam kubur, dan bila dia dah pun ditanya persoalan oleh malaikat mungkar dan juga nakir ni, dan benda pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala nanti, kata Nabi SAW, as-salah, ianya adalah sembahyang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kalaulah sembahyang itu mudah, maka amalan-amalan lain juga turut dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau sembahyang ni Allah Ta'ala terima, maka amalan yang lain juga turut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata Imamul Haddad rahimahullah wa Ta'ala, maka hendaklah engkau benar-benar menjaga untuk mendirikan sembahyang yang lima waktu. Dan tuan, macam mana pula cara kita nak mendirikan sembahyang ni? Tuan-tuan, ni penting dalam sembahyang kita. Nah, sebab itu sembahyang dia tak boleh ibarat melepaskan batuk dekat tangga. Tak boleh. Tuan-tuan, sembahyang kena bagi betul, kena bagi tepat, sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tuan-tuan, sebab itu sembahyang termasuk perkara yang wajib untuk kita belajar. Tuan-tuan, kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab dia Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum. Tuan-tuan, kata Imam Zarnuji rahimahullahu ta'ala, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas seseorang hamba, maka wajib pula lah untuk dia belajar perkara tersebut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tapi kita banyak apa ni, miss benda-benda macam ni. Tuan-tuan, kita banyak miss benda-benda yang macam ni. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang yang macam tak berminat nak mengaji fardu ain. Tuan-tuan, kadang-kadang kita mengajak bab sembahyang, Allah, sembahyang lama dah besar. Daripada kecil lagi sembahyang sampai dah besar ni sembahyang. Tuan-tuan, tapi adakah sembahyang yang kita lakukan itu betul-betul sempurna satu? Tuan-tuan, berapa banyak pula dalam sembahyang kita meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang kita. Tuan-tuan, sebab itu Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian semua sembahyang sebagaimana kamu tengok aku sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, satu hari dekat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang sahabat dia sedang mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, hadis ni sahih. Riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat dia sembahyang. Bila dia sembahyang, maka Nabi tengok dia sembahyang. Lepas habis sahabat ni sembahyang, maka dia pun bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia salam, Nabi kata dekat dia, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Dan tuan, masya-Allah, ini adalah sahabat yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia sembahyang. Nabi kata, "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Agak-agaklah kalau Nabi ada pada hari ini ni. Agak-agaklah. Tengok kita takbir atau ihram pun, Nabi kata tak lepas ni. Tuan-tuan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok kawan ni, Nabi suruh dia ulang balik sembahyang. Lalu sahabat ni pun sembahyang balik semula. Lepas dia sembahyang, dia jumpa dengan Nabi. Nabi sebut perkara yang sama. "A'id salatak fa innaka lam tusalli." Ulang balik semula sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, tak risau ke dengan sembahyang kita ni? Tuan-tuan, masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu kita kena dahulukan, tuan-tuan. Benda yang apa ni didahulukan oleh syarak kita. Kerana tu, tuan-tuan, kalau kita tengok pasal apa dalam wuduk sendiri. Dalam wuduk kita disuruh supaya membasuh yang kanan dulu, kemudian barulah yang kiri. Tuan-tuan, mana dalil daripada benda ni? Tak boleh ke kalau kita ambil ayat sembahyang mula daripada belah kiri dulu? Tuan-tuan, apa salahnya ambil ayat sembahyang ayat-ayat yang tu lah? Basuh pun basuh macam tu lah. Cumanya kita nak mula sebelah kiri. Tapi tak, tuan-tuan, kita disuruh supaya basuh bermula daripada hak yang sebelah kanan. Tanya pasal apa? Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'u ma bada Allah." Mulakan dengan apa-apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dalam mengambil wuduk ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, bila nak ambil wuduk, mula daripada anggota yang sebelah kanan. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, "Ibda'u ma bada Allah." Mulakan dengan apa-apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang kita nak pergi belajar kod lain ni pasal apa ni? Yang kita nak belajar ni, tuan-tuan, yang kadang-kadang benda yang perlu pada kita pun tak selesai lagi.
Tuan-tuan, zaman Nabi, Nabi suruh orang ni ulang balik sembahyang. Pasal apa? Kerana Nabi kata, fa'innaka lam tusalli. Kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, akhirnya, bila dah tiga kali kawan ni dia dirikan sembahyang, Nabi kata, fa'innaka lam tusalli. Kamu belum mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, akhirnya sahabat ni minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam mana sembahyang yang kau kehendaki ya Rasulullah? Dan tuan, hadis ni panjang. Nah, panjang hadis ni. Hadis ni berkenaan dengan sembahyang. Mula daripada takbir sampailah kepada salam. Tapi Imamul Haddad dia dah sebut kat sini. Dia kata yang mendirikan sembahyang lima waktu ni apa dia? Bi itmami qiyamihinna, iaitulah dia benar-benar menyempurnakan berdiri dia. Wa qiraatihinna, dan juga dia benar-benar menjaga dia punya bacaan-bacaan dalam sembahyang. Wa khusyu'ihinna, dan dia menjaga kekhusyukan di dalam sembahyang dia. Warukuihinna, dan juga dia menjaga akan rokok dia. Tuan-tuan, kalau orang yang mengaji bahasa Arab, dia perasan tentang ibarat kitab ni. Tuan-tuan, kalau orang mengaji bahasa Arab, pasal apa dia letak nun dekat belakang tu? Qiyamihinna, qiraatihinna, wa khusyu'ihinna, wa ruku'ihinna, wa sujudihinna. Dan tuan, nun dekat situ tu nama dia adalah nun taukid. Maknanya apa? Bila kita nak maknakan perkataan yang ada nun taukid ni, kita maknakan dia dengan makna yang bersangatan. Itu makna dia. Jadi kata Imamul Haddad, orang yang mendirikan sembahyang lima waktu ni, hendaklah dia menyempurnakan qiyamihinna. Hendaklah dia sempurnakan sungguh-sungguh berdiri dia. Wa qiraatihinna, dan dia kena jaga seluruh pembacaan dia betul-betul. Wa khusyu'ihinna, dan dia kena jaga hadirnya hati dia dengan Allah. Wa ruku'ihinna, dan hendaklah dia jaga rukuk dia sungguh-sungguh. Wa sujudihinna, dan hendaklah dia menjaga sujud dia kepada Allah Ta'ala. Wa sa'iri arkanihinna, dan hendaklah dia menjaga seluruh rukun-rukunnya. Wa sunanihinna, dan juga segala yang sunat daripada sembahyang. Semuanya itu dia kena jaga betul-betul, dan dia kena buat bagi elok. Tuan-tuan, maka itulah yang dinamakan sembahyang lima waktu. Dan tuan, insyaAllah nanti kita akan terangkan lagi berkenaan dengan perlaksanaan sembahyang lima waktu mengikut sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sembahyang yang kita dirikan ini adalah sembahyang yang sempurna dan yang diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.